Mana mana kau naik kau naik kau minta naik kau sebentar naik, aku kan? Sudah suruh baca sama sekalian kan iya tapi kan kami sebentar, sudah sebentar. Kami sudah jawab ya bro ya setelah ya, kami jawab bentar. Yang penting sudah bentar, baca bentar dulu. Bentar kamu harus dengar saya ini iman saya ya kamu ber kamu naik bertanya iman itu iman Yahudi itu. Oh, sebentar. Kamu ini. Banyak, kamu, tadi kamu bertanya, kami jawab, ya. Nah, kamu kok mau menjelaskan? Okay. Ini bukan iman kamu, kok kamu yang mau menjelaskan iman kami? Ini iman kami soalnya. Dari kok mana iman kamu? Imanmu itu? Mana imanmu itu? Imanmu itu Al-Qur'an dan hadis, ya. Okay. Bukan siap, kepada siap. Alkitab. Sebentar, sebentar, sebentar. Siap, siap. Tuhanmu Yahweh. Tuhanmu Yahweh. Tuhanmu Yahweh. Dimatiin mikrofonnya ini. Tidak Tuhanmu Yahweh, kau enggak bisa diam. Kayak mama-mama lagi dapat kau enggak dikasih suaminya dan suaminya selingkuh. Ini berapa makanya, menit? Makanya ngomel-ngomel kau. Berapa menit? Sebentar. Tuhanmu Yahweh kah? Sebentar, enggak menit kan? Enggak. Apakah Tuhanmu Yahweh? Hah? Ini jelas. Apakah Tuhanmu Yahweh kamu jawab? Kamu ya, tidak berhak. Ya. Kamu tidak berhak menjelaskan kitab kami. Kamu bertanya, kami menjawab. Kalau kami tanya, bukan bertanya. Ya, kamu tidak punya hak untuk menjelaskan kitab kami. Kapan kamu beriman kepada kitab kami? Tidak pernah beriman dan comot hanya satu ayat. Ya. Hanya mencomot satu ayat. Silakan Mama Biro. Dari tadi nyerocot terus. Oke, mari kita bahas pelan-pelan. Jangan sampai Bang Aigo. Pakai lihat Bang Aigo. Kalau menjelaskan ku dengarkan kalau aku menjelaskan kau diam. Mau? Oke. Diam, guru mulai kau bicara. Kau baca ini jelaskan sama kami apa maksudnya. Ayo. Coba baca. Baca. Ini kau suruh minta. Baca, nanti kau suruh diam lagi. Baca, enggak, baca. Kan sudah aku bilang baca. Oke, nanti kalau aku lagu bicara, jangan disuruh diam lagi lah. Iya, baca dulu, baca. Oke. Okay. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Nah, dalam Islam. Oke, siap. Aku terus apa ini diam. Ngomong aja ngomong. Coba pandanganmu tentang ayat itu apa? Siapa Allah di situ? Oke. Ya. Siapa yang Alfa dan Omega? Dalam Yohanes 4 Yesus mengatakan jalan keselamatan adalah Yahudi. Bukan Kristen, bukan orang kalian, Yahudi. Coba tunjukkan ayatnya. Itu Yesus yang mengatakan. Iya, di mana ayatnya? Dalam Yohanes 4 murid Gurunda ya. Kayaknya ini murid Gurunda ya. Utusan Gurunda ya, kayaknya ini ya. Jangan dulu, bukan masalah Gurunda. Iya, ya. Utusan sempat ayat berapa? Ayat berapa? Kayaknya utusan Gurunda ini ya. Iya. Dulu, ya. Bang. Ayat berapa? Apalah. Yang penting. Ayat berapa? Sebentar kau ngomong. Aku tadi kau suruh ngomong. Ngapa kalian? Murid Gurunda ini ketawa bau pisanya. Sementara. Oke. Kalau kita padukan dengan Yesaya utusan Gurunda. Kalian telah salah menuhankan Yesus. Iya. Yang benar yang mana? Kami menuhankan Tuhannya orang Arab ya. Setidaknya kalian bisa menuhankan Tuhan Yahudi. Perjanjian baru itu
sudah salah dalam konteks Bapak Ibu. Ini urusan gerunda. Mereka benci sekali kepada Yesus ya. Saya tidak tahu apa yang membuat mereka benci kepada Yesus. Mereka suruh kita. Sebentar, Japat. Tadi kau bilang Yohanes 4, yang mana ayatnya? Silakan. Benci sekali sama Yesus, enggak tahu saya. Yohanes 4 yang mana? Ayo silakan. Aku baca ayatnya. Saya enggak paham ya, kenapa benci sekali sama Yesus ya? Yohanes 4 putusan gerunda. Kok bawa-bawa orang lain di sini? Kamu juga bawa Yahudi di sini. Bukan framing aku, jelas data aku bawa. Mana datamu? Tunjukkan dari saya tungguin. Saya diam, saya nungguin. Silakan. Jangan dikomentari dulu, kita tungguin sampai dia ngomong. Diamin. Oke. Utusan gerunda nih. Bentar, diam dulu. Utusan gerunda lagi ngomong. Mana? Oke, utusan gerunda lagi WA, lagi WA gerunda ya. Benci sekali sama Yesus. Tadi kami tidak benci Yohanes dengan Yohanes 4 ayat berapa? Yohanes 4 ayat berapa? Sebentar, WA gerunda dulu. Cari dulu biar berak dulu aku. Mau berak aku soalnya. Mana keinginan kalian aku ikuti, yang jelas aku ikuti. Iya. Kok aku ikuti? Kau yang kami ikuti. Kau bilang yang ada sempat saya tungguin. Ya. Bang. Jangan marah-marah Bang, nanti dikasih tahu sama gerunda nanti kita salah ini. Ya, biarin. Kita ya. Tungguin. Tungguin apa kalian? Mana Yohanes 4 yang kau bilang tadi? Putusan gerunda. Oh, Yohanes 4 ayat berapa? 23. Yohanes 4 22. Ambil lagi. 22. Ya. Apa ini? Ini Al-Kafirun ini, dicolong Al-Kafirun dari sini. Tep teman-teman. Ini Al-Kafirun ini. Teman-teman tep. Murid gerunda lagi bicara. Ini colong nih Al-Kafirun dari surat ini. 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Iya, kami Al-Kafirun itu kan ayatnya. Kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari kalian. Keselamatan dari Ismail. Keselamatan. Bukan dari Arab. Tapi bukan dari Arab kan? Utusan gerunda. Urusan masalah. Bukan dari Arab kan? Urusan kasian. Lain. Yang jelas kalian orang. Kok urusan lain? Bukan Yesus. Bukan dari Arab kan? Yang kamu sembah. Apa yang disembahkan oleh orang Yahudi? Udah belum. Oke, udah belum. Orang yang benci menyembahnya. Udah belum. Pak Nabirong. Sebentar, brother. Jangan nafsu, santai aja. Ya, oke. Sebentar. Biar saya hajar ini pelan-pelan. Sudah. Udah kau ngoceh dari tadi. Dengarkan saya. Dengarkan guru mau ngomong. Diam kau. Ya, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus. Apakah Allahmu Raja dan Penebus? Pertanyaannya satu itu dulu. Penebus Israel ya. Apakah Allahmu Raja Penebus Israel? Bukan. Yang kedua, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak Allah selain daripadaku. Siapa yang bicara ini? Yang bicara ini adalah Yesus sendiri. Baca di Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Ya, tidak ada yang lain selain aku. Tidak ada yang sudah ada selain. Ini yang mengatakan siapa? Ini yang mengatakan Yesus. Artinya kau mengakui bahwa Allah itu adalah Yesus. Haleluya. Udah kafir dia. Bang, mana Birang? Ya. Tanyakan sama dia, apakah udah Tuhan dia mengaku dia adalah Alfa yang awal dan yang akhir? Tanyakan. Bang Nabirong,
kembali ke Yesaya, ke Yesaya, Yesaya tadi bang, Yesaya tadi. Yesaya. Bang Nabirong, kembali ke Yesaya tadi. Nih Yesaya, nih. Oke, okay. Yesaya, apakah Tuhanmu itu mengaku dia adalah raja dan penebus Israel? Dan ini bang, bang di Yesaya ini apakah Tuhan dia mengatakan dia yang terkemuka dan dia yang awal dan yang dia yang akhir, yang terkemudian dan yang dia yang akhir? Tidak. Nah, Tuhan mengatakan dialah dia. Oke, tunjukkan ayat berapa, bang? Bentar. Biar urusan gurunda jawab. Bang. Abang jangan lari daripada kitab Yesaya tadi. Bang, tunjukkan kitab Yesaya tadi, bang. Tunjukkan kitab Yesaya tadi. Yesaya 4. Oke. Yesaya saya, Yesaya saya. Oke, sekarang murid urusan gurunda, coba kamu tunjukkan apakah Tuhanmu dalam Al-Qur'an mengatakan dia yang awal dan dia yang akhir? Silakan tunjukkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang menyangkut dengan enggak. Apakah Tuhanmu mengatakan dia yang awal dan dia yang akhir? Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat. Kenapa kau bantah-bantah terus? Apa artinya alhamdulillahirabbil alamin? Makanya kau jadi Islam yang benar. Iya, saya akan jadi Islam lagi. Saya akan jadi Islam lagi. Coba apa artinya? Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu diperkenalkan, memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan seluruh alam. Enggak, yang saya tanyakan, apakah ya, Tuhanmu siapa? Ya, apakah Tuhanmu mengatakan seperti di dalam kitab Yesaya, di dalam kitab Yesaya ini bahwa dia yang awal dan dia yang akhir? Kau dengar dulu, aku lagi ngomong, kau nyerocos terus kau. Enggak, coba dulu, coba. Apakah Tuhanmu? Ayat yang kubawakan tadi. Bentar, ini ada yang rekam ya? Siapa yang rekam ini? Ini kayak seperti ada yang rekam ya? Ya, santai. Kamu rekam ya? Enggak, ngapain aku rekam? Nah, sekarang kamu tunjukkan di mana ayat di dalam kitabmu. Ini kan di dalam kitab Yesaya, kami sudah tunjukkan dalam kitab Yesaya. Sekarang kamu tunjukkan di mana Tuhanmu mengatakan dia akulah yang awal dan akulah yang akhir. Silakan. Ya, sebentar dulu. Aku menjawab yang sinkron dengan Jangan, kamu tunjukkan dulu yang saya minta. Apakah Tuhanmu mengatakan? Di mana aku tunjukkan? Aku enggak bisa open cam ini lagi, kena pelanggaran. Oh, gara-gara Yesaya itu. Tinggal sebut aja, sebut aja ayat mana gitu loh. Kan yang diminta Bang Fendi itu ayatnya. Ayo bro, come on. Kau baca, kami buka di sini, ayo. Yesaya. Nyokan kubai lun data Alkitab yang awak kahbah, namun awakkah kepercaya Yesus, sedangkan dalam Alkitab mana Yesus? Bapak Ibu, kenapa mereka marah sekali sama Yesus ya? Gurunda dia marah sama Yesus, tapi Yesus diucapkan. Siapa yang marah? Tidak. Yang kami, yang saya bicarakan. Turun dulu, kamu turun dulu cari ayat. Kamu turun dulu cari ayat di mana Tuhanmu mengatakan dulu. Yang awal dan yang akhir. Tuhanmu mengatakan dia yang awal dan akhir. Tajam dulu, jangan kemana-mana kau. Ini urusan. Silakan. Kenapa? Saya aja yang Kristen tahu loh ayatnya. Cuma kamu nggak bisa sebut ayatnya sama sekali. Di mana? Silakan. Anabi loh kau. Enggak ada ilmu. Ilmu karena mereka hari-hari ini sibuk mempelajari Alkitab. Hari-hari ini mereka sibuk mempelajari Alkitab. Lagi ada pelanggan ini. Dengarkan. Tadi kau bilang ayatnya. Alasan kau itu kau bilang. Aku tidak turun ini, aku mati off mic aja ya. Ya udah kau mati dulu. Matiin mic dulu. Bukan bang, dia itu bang lagi cari di Google bang, alasan dia kena pelanggaran. Di Google kan datanya nggak bisa open cam ini. Atau telepon? Teleponlah gurundamu. Telepon gurundamu. Makanya kamu pulang ke bilang sama gurundamu yang utus kamu, bilang bahwa ayat mana gurunda yang ditanya sama si Pendi itu, ya turun dulu. Mitaile. Turun dulu. Yang di bawah tolong jangan catat-catat, jangan tulis-tulis.
turun nanti naik lagi. Ya. Turun nanti naik lagi. Ada yang cas HP kah? Siapa yang ngecas? Enggak ada. Oke, lanjut, lanjut. Panik je tak tanya. Enggak. Ada handak kalian. Sabar anjir lagi nya. Habis mereka. Habis. Habis Bapak Ibu semuanya. Selesai mereka itu dengan kita di sini. Jadi teman-teman ya, lihat di YouTube itu ya. Injil Habagat Aki. Itu Pendi start awal di YouTube ya, memberitakan kabar baik Habagat itu ya. Aku kabarkan Injil kebenarannya. Aku kabarkan Injil keselamatan. Oh ya. Injil keselamatan. Aku kabarkan Injil keselamatan.